Lulur, percaya atau tidak, tapi ini emang nyata, ada suara ayam berkokok, Lur. Oke, Lur. Sekarang Wiro Sableng sudah ada di kuilnya Tong Sangceng ya, Lur. Nah, ini Lur, kambingnya lagi pada makan. Mbak. Oh, Rene, dus. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Indora Ewon Kun alias The King of Blunder. Ya Allah Lur. Aku ini tuku-tuku selalu ora beneran Lur. Tak ceritane Lur iki. Jadi ceritane iki aku meh tuku holder HP kanggo kamera. Nah, setelah tak pasang mau iki kamerane ketutupan iki Lur. Jadi ora kanggo. Ya wis tak manfaatke kanggo anu wae Google Map wae. Tuh toto banget Lur. Jadi pada kesempatan video kali ini aku meh ngajak dulur-dulur rencanane iki mau ke peternakan kambing di Jepang Lur. Enggak tahu ini nanti nyampe apa enggak, tapi bismillahirrahmanirrahim setelah saya sudah membeli kartu internet insyaallah tak tekane nggone Lur. Oke, pokoknya sebelum lanjut di video ini tetap di anu Lur, di tutul tombol merah iki Indora Emon Kun subscribe. Oke. Bagi sing wis subscribe matur nuwun, bagi sing durung subscribe jaluk tolong di subscribe karena subscribe kuwi gratis. Oke. Aku tak lanjut perjalanan sik ya Lur. Oke Lur, jadi tadi baru saja aku ngomong kalau aku adalah the king of blunder. Enggak tahunya aku blunder lagi Lur. Botol minum yang udah aku siapkan itu udah Lur, malah ketinggalan di tempat parkiran sepeda. Padahal tadi, aduh ya Allah, tinggal ngambil sepeda bentar aja udah lupa Lur. Aduh. Kalau mana? Diki. Ketinggalan Om. Ya Allah. Tadi perjalanan itu Lur, udah kira-kira sekitar 500-an meter. Aku kok kerasa, loh, perasaan tadi aku bawa botol minum kok enggak ada bunyi apa-apa. Wah, aku lihat kok aduh. Ketinggalan. Ih, Lur. Lur, kita tadi aku misah karo kancaku. Duluan, Om. Duluan, hati-hati. Nah, jadi temanku tadi mau belanja Lur. Saya mau belusukan. Lur, aku kasih lihat pemandangannya di depan itu ada langit biru dan bukit yang tinggi Lur. Langit biru menandakan bahwa udaranya ini tuh bersih Lur. Nanti kalau rotanya naik ke atas itu, walala. Ampun Lur aku. Nyerah. Iki tak karo ngombe sik. Ini juga sedikit himbauan. Ini sedikit himbauan Lur buat teman-teman yang mau ke sini atau yang baru di sini itu hati-hati sama musim panas di Jepang Lur, karena panasnya itu minta ampun Lur. Banyak warga Jepang terutama yang lansia-lansia itu meninggal karena musim panas Lur. Namanya Netsusho. Bapaknya noto kayu Lur. Lur, pemandangan sawah terpampang nyata. Di Jepang pun juga ada sawah yang sangat luas seperti ini Lur. Cuaca yang sangat cerah. Matahari yang sangat terik,
cocok buat motor-motoran seperti ini sebenarnya. Mantap. Nah, kalau di sebelah kanan saya ini ada terong-terongan lur. Terus di sebelah situ juga ada greenhouse. Greenhouse kalau di sini itu biasanya kalau enggak sayuran ya buah-buahan lur. Ini saya tidak tahu jalan, tapi saya mengikuti Google Map ini lur, dan bisa dilihat jalan-jalan di sawah pun anu halus merata lur pembangunan jalan nih. Nah, itu gedung yang gede tinggi itu adalah pabrik Aisin lur. Di Indonesia pasti udah familiar ya lur, terutama di daerah Cikarang. Di depan juga ada greenhouse lagi yang lumayan luas, ada dua tempat kanan dan kiri. Oh, itu di atas itu jalan tol yang tembusannya tempat itu lur. Lur, percaya atau tidak, tapi ini emang nyata, ada suara ayam berkokok lur di balik itu pohonan itu. Tuh. Tuh kan? Dengar kan lur? Oh. Ini hal yang tidak perlu dicontoh di Jepang lur. Di Jepang terkenal dengan kebersihannya. Tapi yang namanya manusia ya lur, ada yang taat, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang kurang baik. Bisa dilihat sendiri di kanan kiri saya, ini ada sampah terbuang sembarangan lur. Jangan ditiru lur. Saya sudah sampai Eki, mana ini, Nagasawa Station, Meiden. Gak tahu daerah mana ini lur. View ini kayak gini. Seperti ini lur. Sepi. Panasnya menteleng. Pemandangan sangat indah ya lor, bukitnya. Di seberang sana juga ada perumahan orang Jepang. Perumahan yang balik bukit ini ya lor, adem ya lor. Tapi ya podo aja sih. Di Jepang nih musim panas rene, adem. Semali nyemplung kali. Pari ini sudah berutek lor. Mantap. Di sini ada pelang Bali Cafe lor, nggak tahu Bali Indonesia atau Bali mulai orang ngerti aku lor. Ini Bali ya lor, tulisannya Bali Cafe. Keretanya lewat lor. Oke lor, setelah perjalanan kurang lebih 1,5 jam mau. Ini aku sudah sampai luar kota lor. Jadi kotaku itu Okazakishi dan ini sudah sampai Toyokawashi. Insya Allah kalau di peta lagi tinggal 20 menitan lagi lor. Aduh, tetap semangat. Nuh, bisa dilihat ini aku di atas lor. Di jalan atas. Mantap lor pemandangan tuh, sana banyak bukit itu. Memang daerahku Aichi itu terkenal bukit lor. Banyak sekali bukit-bukit di sini. Lor, bisa dilihat pemandangannya begitu mencorong. Kayak gueseng nih gue. Aduh, aduh. Ini perjalanan kurang lebih sekitar 15-an menit lagi lah lor. Oke, tetap semangat. Ini adalah gapura ne Tong Sangcheng lor. Di sana ada hotel atau apa lor. Nanti nek pas pulang coba kita ke situ lur. Gede banget gapurane. Oke lur. Sekarang Wirosablung sudah ada di anu, kuilnya Tong Sangcheng ya lur. Wirosablung mau menjajah Tong Sangcheng di sini. Wih, mantap. Hal yang unik di Jepang ya seperti ini. Irigasi atau pengairan itu lancar lur di sawah. Sawahnya anu ge.
apa jenenge banyune melimpah, tidak kekurangan air. Lur, kerjaan yang Mbah Google iki. Aku dibelusuk kene-kene, Lur. Daripada aku muter balik nang kono. Aduh. Capek, Lur. Bisa dilihat di belakangku ini ada kali Bengawan yang cukup gede, Lur. Nah, ini Lur pemandangan kali di Jepang. Airnya sangat melimpah. Di depan juga ada bukit-bukit lagi. Dan di sebelah sini ada anak-anak main baseball. Anak-anak sekolah. Mantap. Terlihat nggak ada orang mancing ini. Airnya hijau bening. Sampahnya cuma sedikit. Ya, daun-daun yang jatuh wajar lah ya, Lur. Mungkin tempatnya di daerah sana, Lur. Tempatnya kambing, peternakan kambing. Bentar lagi, Lur. Di sebelah kanan itu ada makamnya orang Jepang, Lur. Terlihat rapi. Nah, sudah sampai, Lur. Ternyata seperti ini peternakan kambingnya orang Jepang, peternakan kambing kambing umbaran. Ini ada taman bermainnya anak-anak juga, Lur. Nanti coba saya mau ke situ, Lur. Mantap, Lur. Kambingnya masih kecil-kecil sih. Tapi bersih-bersih, Lur. Nah, ini, Lur, kambingnya. Lagi pada makan. Tapi di ini, Lur, di tali. Orangnya kok nggak ada ya, Lur? Terlihat masih sepi. Kalau ada, nanti saya mau nyoba ini, yuk. Nyoba masuk, tapi kok nggak ada orangnya. Yang ada malah kambing udah ngintip, Lur. Aduh. Coba kita keliling ke depan situ dulu ya, Lur. Kita nyari minum. Minumku habis, Lur, tadi. Kelur, jadi aku anu, Lur, wis. Nembung karo babine iki. Oleh jare tapi anu nek iso tuku pakane. Esa mana Deska kusa Deska? Jiten sama dokone to mari Mas Ka. Sigo to nani shiteru? Nani yatteru? Pompu no buhing. Oh, kojo. So. Oh. Kojo. あそこ。はい。気持ちいい。あそこ。そう。あそこから入る。どこ? あそこ。 Nah, waduh saya dikandang gitu. Kilor, aku kan toko pakan nih. Terus tak pakan nih dus? On buka, dewe malah piye gitu. Duh. Aku. Oh, jadi di sini ada taman bermainnya, Lur. Dipersilahkan tadi. Dipersilahkan nonton kalau pengen nonton, tapi ya beli anu, beli makan kambing di Srapopo. 300 Lur untuk iki. Tak sepilke engko. Oke, Lur, jadi sebelumnya aku meh anu sik, Lur. Mangan sih, mau perjalanan jauh hampir 2 jam mau, ya Allah, ya Allah. Dibelan-belani aduh kono toh kene ya, Lur. Makanan apa yang aku bawa? Yah. Parah. Numplak, Lur. Ki.
Ini ada tempe, terus ayam suwir sama anu, apa jenenge sambal. Makan dulu lur, monggo. Ngelihat banget lur. Oke, saatnya kita makan ini wedus, pakai pakan wedus ini loh. Dikasih ini pol dengan harga 300 yen tadi atau sekitar 30.000 lur. 30.000 untuk seember iki. Anu ya, oke. Watangnya lemu-lemu kayak ngono lur. Yo. Kepanasan iki lur kayane. Monggo. Monggo, Mbak. Wah, iki nakal iki lur. Gantian iki. Gantian. Yo. Iki. Yo, rene. Pancing gorengnya lur. Oke, kancane ganti, kancane celuki, kayak gelor kayak ini. Yo. Geleman iki. Yo, Rene. Terus.
jalane iki anu lur. Pirang anu iki. Sa lapangan bal lur. Yo. Iki nek taman bermainnya bareng. Meong. Kayak nganune cempene lagi nempeng kah? Jadi mungkin ini juga sebagai anu penghasilannya bapak-bapak mau lur lumayan biasa mene telung atus ya lur ini main larian saya lur dari anu ini dari sak lembar ini aduh. Orang Jepang yo lagi anu lor nonton ya. Orang Jepang ada keluarganya kayak yo anu kayak. Nonton wedus. Nakal olor, pedes sih jangan nakal kayak ngeroyok terus kayak kampret ya. Mulane ndang teh. Koyok strategi marketingnya bapak-bapak mah. Oke lor tak karo anu nyawang peternakan, peternakannya wong. Mugo-mugo sendiri peternakan dewi lor diumbar ngene iki. Di masa tua nek wis duwe peternakan yo gari lungguh-lungguh nyowang-nyawang ngene iki lur. Wedhus do metu kabeh lur iki. Wedhus do metu kabeh. Yo serbu kene. Serbu. Serbu. Kayak lur bisa dilihat aja lur. Wedhus do metu kandang iki. Do anu iki. Do makan rumput. Yo kudu kalau nonton dadak. Kambing lor, tuh sama anaknya istrinya. Coba dihitung lor, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kene 5 ada sekitar 40-an ekor kayaknya lor ini. Iya ga, do terkapar ga. Mantap lor. Pasangan pasangan muda. Kalau gandeng pakane sentek ki dan pakan wonge ya sentek. Saya putuskan untuk pulang lur, bye-bye kambing jauh-jauh dari kota Okazaki ke kota merah salah tuh ya sih lur ini diremangi anu lur kemau ondelnya rodok terobel mau mantap jiwa. Oke lur, ini aku udah perjalanan pulang aja soalnya udah jam 1 ini. Ini kira-kira jam nyampe rumah itu sekitar jam 3-an lebih lor. Nanti mau nyari taman, moga-moga ketemu buat istirahat sholat dulu. Matur nuwun yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan yang belum subscribe, saya mohon di subscribe karena subscribe itu gratis dan
yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tetap dukung terus channel Indoraemon pun dengan cara like, komen, dan subscribe. Mergani subscribe dan ini semangat dengan aku untuk selalu membuat karya dengan channel ini lor. Oke, pokoknya dungu-dungu lor. Selamat waras panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nasipan lor, lor ki. Gote melengse ki. Kan gara-gara tak angkat mau, aduh.